ini lagi menangkap udang menggunakan wadongan, bos. Tapi wadongannya itu dipasangnya lewat pintuan. Jadi ketika air pasang itu, air rob datang, empangnya dimasukin air sampai penuh. Nah, setelah nanti air surut, air sungainya sudah berkurang airnya, nanti pintuannya dibuka sambil ditaruh waring di dalamnya tuh, wadongnya tuh. Kata orang luasarnya sih, apa sih Pak arane Pak? Wadong sama. Sama, wadong ya. Nyurut ya Pak ya? Nyurut tapi ya, lewat pintu, nyurut udang. Nyurut udang alam. Kita nanti lihat seperti apa bos ya, dapat hasilnya kayak gimana, dan udangnya jenisnya ukurannya seperti apa bos. Mari kita ya, kita lihat ini hasilnya. Iya, wadangnya diangkat. Wadangnya lagi diangkat, lagi diangkat mau tuh memeriksa udangnya seperti apa. Tuh bos, udangnya banyak sekali bos udangnya tuh. Tuh udangnya. Tuh bos. Tuh. Tuh. Udangnya banyak sekali bos. Nah itu yang punya tambaknya itu bos. Tuh. Lagi ngayar. Tuh. Meletik-meletik ora Pak. Tik. Tik. Tuh udangnya. Tuh udangnya bos. Tuh. 3 kilo dapat bos. Tuh udangnya. Tuh. Ada ikan janjanya bos, ikan janjanya ada tuh, tuh banyak ikan janjanya, pinter ya. Nah itu bos, lagi di dapat banyak udah bos, udah berapa kali anu angkatan Pak? Dua kali ini. Tuh bos, udangnya, udangnya masih agak kecil, udangnya kecil tapi lumayan lah, dapat banyak. Bos, udangnya tuh, udangnya ada yang besar, udang pecinya ada. Tuh, mau dilihat Pak tuh. Ya. Besar, ada yang besar, tapi banyak kali bos. Berapa kilo Pak? Ya, 6 kilo, 7 kilo. 6 kilo ya. Nah itu lagi dipasang lagi bos, lagi dipasang lagi. Ikat ujung waringnya tuh biar udangnya nggak lepas. Nah, cemplungkan lagi. Nah itu pintuannya dibuka bos, jadi airnya deras. Jadi udang yang ada di tambak bisa kebawa arus. Tuh sungainya bos. Sungainya tuh yang surut. Lebih ke depan lagi bos. Oke. Itu bubunya, ada bubunya cuman nggak dipakai bos, pakainya wadongan katanya biar cepet. Kalau bubu itu sampai pagi, kalau sistem seperti itu paling 2 jam lah, lama-lamanya 1 jam lah, 1 jam langsung pulang dapat banyak. Itu tadi satu kayaran juga dapat 4 kilo udangnya. Bapak siapa namanya Pak? Bapak Sijana. Bapak Sijana asli mana Pak? Mulyasari. Asli Mulyasari. Ternyata orang Mulyasari punya tambak di daerah Melaka ya Pak ya. Oke. Oke siap bos, kita lihat pengangkatan yang terakhir ini di tambak miliknya Bapak Sujana. Nah itu Bapak Sujananya lagi mempersiapkan lampu di atas kepala. Siap. Nah itu bos, pengangkatan yang terakhir katanya mau pulang, habis ini mau pulang Bapak Sijananya tuh. Soalnya tambaknya airnya sudah mulai berkurang bos.
takut. Oh, dapat lagi bos, dapat banyak lagi. Tuh, dapat lagi banyak bos, udangnya tuh. Banyak jangjangnya tuh, ikan jangjang. Udangnya. Tuh. Katon dulu. Katon pak. Katon tuh, udangnya banyak bos. Udang, udang alam ini. Itu udang tadi bos yang tadi diangkat, ditaruh di air supaya tetap segar. Itu udangnya. Itu lagi dicurah lagi bos. Nah, itu bos udangnya tuh banyak bos tuh. 10 kilo mah dapat mah 10 kilo pak ya? Iya 10 kilo bos 10 kilo katanya, kata bapak Sujananya tuh dapat 10 kilo malam ini. Mantap bos. Itu bapak Sujananya mau memberesin wadong, soalnya mau pulang. Kalau wadongan kayak gini nggak lama bos, paling 1 jam lah. Tapi membuka pintuannya saat air sungainya dalam kondisi surut, biar cepet tuh. Airnya masih terus kan? Iya. Hulunya. Iya. Nah, tuh bos. Lagi ditutup. Ditutup pintuannya mau pulang. Sudah dapat 10 kilo bos. Sudah dapat 10 kilo mau pulang. Nah itu pintuannya seperti itu bos, ditutup. Iya, airnya masih deras, cuman takutnya empangnya nanti asap bos airnya. Takutnya ikan yang dibudidayakan nanti pada mati. Nah itu udah, pintuannya udah ditutup bos. Nah ini yang pemilik tambak Bapak Sujana asli Mulyasari, cuman tambaknya berada di lokasi Desa Melakasari. Nah itu bos, tambaknya itu tengah empangnya kelihatan tuh bos, kelihatan tanahnya. Iya, udah airnya sudah mulai banyak yang keluar. Iya, jadi takutnya bandeng yang dibudidayakan nanti pada melompat lalu pada mati karena airnya terlalu asat lah, terlalu sedikit. Ya selesai. Itu sudah katanya udah selesai bos. Dapatnya tuh bos, udangnya banyak, 10 kilo. Ini berarti langsung dijual pak ya? Langsung dijual sama Bakul. Soalnya kalau udang itu kalau nggak dikasih es akan itu merah, kepalanya busuk lah. Nah ini berarti mau pulang pak, langsung ya, langsung mau pulang. Itu biasanya dapat berapa pak? Ya, tergantung isinya di balong. Kalau di balongnya banyak ya alhamdulillah. Kadang kala sampai 20 kilo, 15 kilo. Itu berapa jam kalau dapat 20 kilo? Ya paling juga 2 jam 1 2 jam, jam 1 jam ya. Jadi ini tuh 1 jam. Berarti pasangnya udangnya seperti ini terus pak, enggak pakai bubuk. Enggak pakai bubuk. Kalau pakai bubuk gimana sih pak?
dapatnya lama terus banyak yang maling. Oh, kayak gitu ya, Pak. Jadi triknya Bapak Sujana itu menangkap udangnya pakai wadong di pintuan, katanya biar aman lah. Aman. Ditunggu 1 jam langsung dapat banyak. Kalau pakai bubul di itu bu seperti itu lama ngambilnya sampai pagi. Kadangkala ada orang yang ingin lalu mengambilnya. Giliran Bapak datang ke sini mau ngambil bubuk, udang di bubuk udah ada yang ngantas terlebih dahulu. Makanya Bapak Sujana itu pakainya triknya seperti ini, Bos. Oke, terima kasih Pak ya. Matur suwun lah. Oke, Bos. Makasih ya. Nah, itu Bapak Sujana mau pulang, Bos. Oke, Bos, kita tadi sudah melihat Bapak Sujana pemilik tambak yang menangkap udang menggunakan wadong lewat pintuan. Itu tadi dapatnya malam ini 10 kilo udang. Hanya 1 jam dapat 10 kilo udang. Itu triknya Bapak Sujana seperti itu, Bosku, kalau menangkap udang di tambaknya itu. Katanya biar cepat terus aman lah langsung pulang. Nah, itu Bapak Sujana mau pulang, Bosku. Oke. Jaman kemana-mana tetap tonton terus video yang saya tayangkan. Bye-bye.